Ayam. Aku ni cak ayam nama tu. Cak ayam ni. Pret pret tenggilingan umpan jepret iwak mangan. Hui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kali ni. Okey, hari ni akhirnya dapat juga saya merakit. Naik rakit. Hari ni naik rakit dekat Perigi Aceh. Rakit Warib, rakit B. Okey, tapi kali ni saya agak ramai jugalah dalam 4 orang termasuk saya. Jadi kita ada misi hari ni kita ada misi hari ni untuk menyelamatkan ikan-ikan yang dalam air ni. Okey, kita ada pahlawan-pahlawan kita. Saya kenalkan kat korang satu persatu. Okey. Okey. Pertama, ni. Yang berhormat. Paduka Ayahanda Azam. Alhamdulillah. Ada ucapan nak? Ucapan dia dah lama tak turun laut. Kali ni mesti menjadi terbaik. Insya-Allah. Dah gigil dah tu. ini yang berbahagia. Datuk Hafiz. Yeah. Betul. Betul betul. Hafiz. Rupanya jiran sebelah rumah ini. Kita ada ni Tan Sri, Tan Sri. Tan Sri Fariza. Hai. Mantap Semoga ada cintanya hari. Amin. Okey. Selaku pengurus. Saya cuma kuli-kuli je. Jadi semoga ada hasil lah kita hari ni. InsyaAllah dipermudahkan. Segalanya berjalan lancar. Okey. Sekarang kita nak setting-setting dulu. Then kita sambung nanti. Bye. Tak tahu lah. Kita tengok apa yang dapat ni. First strike. Apa dia? Dia. Buntal. Baik tu. Kerisi guys. First strike kerisi, alhamdulillah. Alhamdulillah ada hasilnya. Rasam pedas. Tak ada lah. Udang baru kan. Rasa. Aduh. Right. Tan Sri Parizal. Kosong pula. Kosong pula. Yang mana satu ni? Kosong. Kosong pula. Kenapa? Inilah dia ikan kasut. Baby ikan kasut. Jadi. Tan Sri, hebatnya Tan Sri. Wah. Besar tu. Strike. Aduh, ikan Tan Sri. Betul lah. Ada pun. Tahu campak.
Wah, lembu-lembu, sembelih. Halusnya. Kerbau. Kerbau. Tak nampak. Wah, dia senyap-senyap. Nampak ke? Direk cair tu. Cair sangat tu. Lepas. Aduh. Alah. Kasau, oi. Wah, alhamdulillah. Asam pedas. Asam pedas. Alhamdulillah. Muka ada senyum. Lesen besar. Baru boleh jadi. Ya. Kan ni yang tempat dulu. Dia dah ada. InsyaAllah ada lagi. Dia dah ada nyahak. Piano lah. Macam piano ni. Macam piano. Dua kena makan ni. Mari kita lihat. Ada ke tak ada? Macam tak ada. Ringannya. Tak ada. Aku ni cak ayam nampak tu. Cak ayam ni. Standby. Yang penting tak drag je, drag. Ni. Drag jaga. Ha. Longgar sikit drag. Tutup. Yeah. Jangan cukup, jangan tangan. Wah. Oh, kerapu. Sau. Sau bang. Aduh, sempedas. Tarik sikit dia. Alhamdulillah. Amin. Kau pegang jap. Okey. Sini. Mana? Sini. Alhamdulillah. Ada tempat rezeki. Denyut lah kata dia. Kesiangkan sikit. Ambil gambar bang. Terima kasih bang. Pakai tu. Tengok orang tu ada senyum. Ada senyum lah orang tu. Alhamdulillah. Hidup kan? Hidup lah. Mau letak. Aduh. Pedih kata. Alhamdulillah bang. Terbaik. Asam pedas bang. Tengah nak siang ikan ni. Alhamdulillah. Okay guys, ikan nampaknya kurang galak. Tapi apapun, alhamdulillah kita orang berhasil jugalah dapatkan tanda. Dan last tadi kerapu. Boleh tahan lah. Tan Sri Hafiz dapat. Jadi ada manisnya hari ni. Kita nak masak asam pedas. Nampaknya dia macam kena lagi tu. Tak apa. Okey, saya nak masak asam pedas. Ikan kerapu campur tanda campur krisi. Mantap. Sambal dah siap blender. Di rumah. Ikan tadi baru naik. Oh, manis ni manis. Kerapu. Tanda. Isi. Thank you.
kita kasih pancing, bakal pelambu cak ayam dapat besar putus. Okey, sekarang kita masukkan ikan, ikan kerapu. Kepalanya dulu. Tak. Wah, lupa buang sigaret dia. Tak apalah bila dia berenang. Okey. Tunggu dia masak. Masak, kita makan. Okey, dah siap kita punya asam pedas. Okey, kepala makan-makanlah tu. Yang besar tu. Terisi tanda. Wah. Dah macam ada. Dah macam ada. Alright. Okey guys. Tunduk dong kosong dulu eh. Kita kosong. Dah mancing. Terus dah lapar, kita makan. Kepala ni siapa nak handle ni? Angkatlah, angkat. Tadi tak ada hal, lama benda. Dan untuk tanda. Hujan tu, ya Allah. Hujan guys. Lebat tu. Nampaknya kita kena pindah dalam. Pindah spot. Apa dia? Entah. Apa? Kerapu. Kerapu. Semua kerapu. Ini kepala kerapu. Kepala kerapu. Itu dia. Berdenyut memang terbaik. Ibare. Bo. Hujan guys. Halusnya. Kerbau. Kembung. Okay guys. Sekarang dah pukul 6. Kita stop sampai sini dulu lah. Ikan memang rancak makan. Ayah. Ikan memang rancak makan. Sampai umpan 2 kilo. 2 kilo udang kopek habis. Betul lah. Rancak ikan makan hari ini. Umpan udang kopek 2 kilo habis. Udang tohe 1/2 kilo habis juga. Buat pun habis. Jadi ikan yang makan sebenarnya banyak betul ikan buntal. Ikan buntal yang bulat tu dengan yang apa? Helikopter. Memang insya-Allah banyak betul. Memang dia yang ambil umpan putuskan mata dia lah. Jadi sampai pukul 6 ni sampai sinilah kita hari ni. Pasal umpan pun habis. Hari ni punya hasil apa yang korang nampak tadi lah masa dapat tu. Itulah. Nak ambil gambar rasa tak ada nak ambil gambar ikannya ni. Semua dah masuk dalam perut tadi. Semua dah asam pedas. Semua dah masuk dalam perut jadi asam pedas. Jadi ni lah. Sementara nunggu bot balik. Bot datang. Jangan habiskan masa sikit. Adalah umpan-umpan sikit tu. Habiskan. Tinggal. Itulah. So, pada korang yang dah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ya, macam mana? Macam tu lah, jangan lupa subscribe eh. Kalau subscribe itu gratis. Pandai pula ni. Okay lah, terima kasih kerana menonton. Semoga kita jumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Awal bulan 10 nanti ada trip family pula. Kalau jadilah. Okey. Okeylah. Itu saja, sekian. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa terus menyokong channel Zoka on Fishing. Bye. Bye. Peace.